Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hilton Tarnama Putra SHMH, Ketua Bidang Hukum Internasional. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Hukum Untirta tahun 2020. Dan saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah masuk sebagai putra-putri terbaik yang terpilih untuk bisa melanjutkan karir akademiknya di Fakultas Hukum Untirta. Kepada rekan-rekan mahasiswa, izinkan untuk memperkenalkan Bidang Hukum Internasional. Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Untirta merupakan salah satu bidang yang relatif baru berdiri. Bidang Hukum Internasional saat ini telah memiliki 8 orang dosen, 7 dosen PNS, dan 1 dosen luar biasa. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin mempelajari hal-hal yang bersifat lintas negara, maka teman-teman mahasiswa bisa mengambil konsentrasi hukum internasional. Konsentrasi hukum internasional ini akan bisa diambil pada semester 7. Banyak hal yang bisa dipelajari di bidang hukum internasional, diantaranya teman-teman bisa mempelajari hukum organisasi internasional, mempelajari hukum penyelesaian sengketa internasional, hukum laut internasional, hukum perdagangan dan ekonomi internasional, dan juga mata-mata kuliah lain yang memang memiliki keterkaitan dengan dunia internasional. Alhamdulillah, pencapaian bidang hukum internasional setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan luar biasa, khususnya dalam hal peminatan mahasiswa. Saat ini, alhamdulillah, bidang hukum internasional yang masuk peminatan untuk angkatan 2017 berjumlah hampir 39 orang. Itu menunjukkan bahwa peminatan terhadap bidang hukum internasional setiap tahun selalu mengalami peningkatan dan animo masuk Fakultas Hukum untuk mempelajari bidang hukum internasional semakin baik. Rekan-rekan mahasiswa, bidang hukum internasional merupakan bidang yang mungkin saat ini memiliki kajian yang cukup menarik karena memang saat ini dunia sudah borderless, tanpa batas. Artinya, rekan-rekan mahasiswa sudah menjadi keniscayaan untuk mempelajari hal-hal ataupun hukum yang bersifat transnasional atau hak hukum yang melintasi batas-batas negara. Yang berikutnya, bahwa kajian hukum internasional saat ini pun sudah menjadi kajian yang cukup berkembang di beberapa perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Karena memang suka tidak suka, mau tidak mau, kita dituntut untuk mengetahui dan siap untuk berkompetisi dalam percaturan internasional. Jadi, sekali lagi, kepada rekan-rekan mahasiswa yang memang ke depan mempunyai peminatan atau memang berkeinginan untuk mempelajari hukum internasional lebih mendalam, maka teman-teman mahasiswa bisa mengambil konsentrasi hukum internasional. Sekali lagi, saya sebagai Ketua Bidang Hukum Internasional mengucapkan selamat datang di Fakultas Hukum Untirta. Marilah kita semakin meningkatkan kemampuan akademis kita dan mudah-mudahan Fakultas Hukum Untirta bisa menjadi tempat yang nyaman, tempat yang baik untuk rekan-rekan mahasiswa mengembangkan karir akademik sehingga nanti dapat melanjutkan karir profesional di lingkungan masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.